Tatap mataku sekarang. Tatap nih mataku sekarang. Tatap mataku sekarang ya. Nyebelin kamu. Gak usah modus. Aku gak mau ngeliat mata kamu. Ini salah lagi. Mata kamu jelek gak kayak mata Tom Holland. Siap! Gue bukan Spider-Man. Tom Holland itu pemeran Spider-Man. Tolong dulu. Ya beda lah. Mata gue cipit. Mata gue cipit nih. Ujuh buset. Candaannya keren banget nih Rini nih. Saking kerennya nusuk banget di hati gue. Ujuh buset lah. Gak terasa lebaran semakin dekat. Dan sudah pasti lo juga udah masuki waktu liburan panjang. Mumpung lagi libur lo pos-posin tidur sampai bangun kesiangan. Siap. Udah bangun tiba-tiba lo dengar suara gerasak gerusuk di ruang tamu. Gedebuk. Hah? Suara apaan tuh? Jangan-jangan ada babi ngepet. Buset, babi ngepet. Penasaran lo langsung nyamperin bunda. Ada babi ngepet. Buset di sini nih. Ternyata dia lagi beres-beres rumah. Lagi ngapain, Bun? Adit. Ini bunda lagi nyari amplop warna coklat yang waktu itu bunda taruh di bawah selipan taplak meja. Waduh, itu amplop kemana ya? Kamu tahu nggak Adit di mana? Lah, itu kan punya Adit, Bun. Itu isinya surat peringatan dikasih sama Pak Iwan waktu itu. Loh, bukan. Itu isinya uang, Dit. Itu amplop punya bunda. Bunda ingat banget isi amplopnya juga sekitar 1,5 juta. Wow. Soalnya mau bunda pakai buat belanja keperluan lebaran besok. Bunda telodor sih waktu itu. Terus sekarang amplopnya kamu taruh di mana, Dit? Wah, jangan-jangan itu amplop yang gua temuin di rak gua waktu itu. Aduh, mati gua. Duitnya udah kepake buat jalan sama Rini waktu itu. Gimana nih? Kalau ketahuan duitnya udah gua habisin. Walah, Adit kok ditanyain malah bengong. Amplopnya hilang, Bun. Ya udah deh, ngindar aja gua nih. Amplopnya hilang, Bun. Apa? Hilang? Hah? Ah, jangan bercanda kamu, Dit. Kenapa amplopnya bisa kamu hilangin? Terakhir kamu taruh di mana itu amplop? Aduh ya Tuhan, Adit, itu duit terakhir bunda. Kalau amplopnya hilang, besok kamu mau makan apa pas lebaran? Aduh ya Tuhan, mengapa bisa begini? Duh, dada bunda tiba-tiba sesak gini. Wah, bunda! Nyokap lo yang shock tiba-tiba langsung mengundurkan diri di atas sofa. Oh my God. Duit sebanyak itu gue harus dapetin di mana? Kita tenangin bunda dulu. Apa gue pinjam sama Rini? Aduh, bego banget sih lo, Dit. Kenapa waktu itu lo gak tanya bunda dulu, malah main langsung pakai aja? Ya sih, salah sih, Adit sih. Lagian di mana sejarahnya tiba-tiba ada duit sebanyak itu di rak lo? Nah, itu lo tahu, Dit. Bun, bunda tenang dulu. Duitnya pasti ada di lemari Adit, mungkin keselip. Pasti ketemu kok, Bun. Bunda tenang dulu ya. Bunda gak bisa tenang, Dit. Itu duit bukan cuma 1.000 atau 2.000an aja. Yaudah, bunda minta kamu secepatnya temuin itu amplop. Bunda mau ke kamar dulu, kepala bunda pusing. Iya bun, bunda tenang aja ya. Nyokap lo masih kelihatan gak tenang, dan lo juga bingung cari cara dapetin uang sebanyak itu dalam satu hari. Waduh, terus sekarang gue dapetin uang itu dari mana? Ya mau gak mau gue harus pinjam sama Rini dong. Apa gue sebaiknya pinjam aja ke Rini? Tapi gimana caranya, gue gak enak banget ngasih taunya. Ajakin ketemuan aja dah. Gue ajak ketemuan deh si Rini. Merasa bingung harus ngapain lagi, akhirnya lo mutusin buat ajakin Rini ketemuan di sekolah buat bahas masalah ini. Oke? Oke, so sekarang kita ada di sekolah. Sampai di sekolah. Rininya kemana lagi? Hah? Loh, si mama ngapain di sekolah? Sambil nungguin Rini, lo akhirnya nyamperin mama yang lagi duduk sendirian di pos. Loh, Mang, ngapain di sini? Adit, Mamang. Kan sekolah udah libur, Mamang ngapain masih jaga pos? Mamang bosen, Dit, daripada di rumah, mending Mamang di sini. Jones amat, Mang, kurang ajar. Besok kalau mau deg-deg lebaran tuh mudik ya. Oke, gue tanya dah. Emang Mamang gak mudik? Mau mudik juga gimana, Dit? Istri Mamang masih di luar negeri, anak-anak Mamang semuanya sibuk. Mamang lebih nyaman di sini, Dit. Bahkan kalau Mamang mau mudik sendiri pun rasanya gak enak, Dit. Nanti orang tua nanya keluarga Mamang pada kemana. Iya juga sih. Aduh. Jadi besok Mamang sendirian di rumah. Mamang gak tahu, Dit. Bahkan untuk kue-kue atau ketupat aja Mamang gak bikin di rumah. Paling Mamang cuma ikut sholat id sama kumpul warga aja, Dit. Waduh. Kasihan Mamang. Uh,
kita coba bawain ketupat ya untuk Maman ya. Belilah Mang, jangan kayak orang susah, jangan gitu, jahat. Ini aja. Mang, besok Adit bawain ketupat ya. Eh, bawain ketupat? Gak usah, Dit, gak usah. Mamang bisa beli sendiri kok, gampang lah itu. Oh iya, kamu ngapain, Dit, kemari? Ini mau ketemuan, Mang, sama Rini. Oh gitu. Oh iya, Dit, Mamang nitip pos bentar ya. Mamang kebelet, mau kamar mandi bentar. Kalau ada apa-apa nih, pentung aja orang gak pakai si jagur tongkatnya. Siap, Mang. Aduh. Mamang pun langsung buru-buru ke kamar mandi. Kayak udah sampai di ujung tuh. Buset. Sementara lo jaga pos si Mamang, gak lama kemudian Rini pun datang. Hani? Hani, kamu kenapa? Kok tadi di depan suaranya kayak kambing mau dikurbanin? Eh, buset. Kamu baik-baik aja, kan? Eh, kamu kapan nyampe? Baru aja tadi nyampe. Kamu kenapa? Aduh. Coba kita butuh bantuan kamu aja deh. Aku butuh bantuan kamu. Bantuan? Bantuan apa? Kasih tahu aja, siapa tahu aku bisa bantu kamu. Ceritain dan minta pendapat. Oke, kita coba ini. Jadi gini, lo pun menceritakan semua kejadian tadi pagi kepada Rini. Aku pun mau jujur takut bunda makin shock. Sementara mau balikin pun aku gak ada duit sebanyak itu. Aku bingung ya, ngaku siapa? Oh ya ampun, kasihan pacar aku. Udah, kamu gak usah panik. Aku bakal bantu kamu kok. Kamu butuh uang berapa? Apa ya? Duh, aku kok jadi gak enak sama kamu? Duh, aku kok jadi gak enak sama kamu? Udah, kamu tenang aja. Anggap aja kamu lagi kejatuhan durian montong. Durian montong. Jadi uangnya juga gak usah dibalikin, oke? Eh, buset! Baik banget! Wah! Kalau ada model cewek seperti ini, guys, pertahankan dia, ya. Beneran nih? Iya, nanti habis ini kamu temenin aku ke ATM ya. Soalnya aku nggak berani pegang uang cash banyak-banyak. Oh iya, ini kamu sendirian aja dari tadi? Enggak, ini aku tadi sama Mamang. Tapi Mamangnya lagi kamar mandi dulu. Oh, yang, ya. Besok kita ke rumah Mamang yuk. Besok ke rumah Mamang yuk. Hah? Ngapain ke rumah Mamang? Kita silaturahmi, kasihan Mamang sendirian di rumah pas lebaran. Duh, aku gak bisa. Lah kamu sendiri emang gak ada cara sama keluarga kamu? Ngapain sih, Beb? Gak usah lah. Biarin aja sih Mamang, orang itu urusannya dia. Ih, kok gitu sih Rini? Kamu mah tega banget. Ah, yaudahlah, gue ajak si Lala aja kalau gitu ya kali ya, gue coba. Yaudah, aku mau ajak Lala kalau gitu. Eh, ngapain sih kamu pakai ngajak dia segala? Yaudah, aku mau deh. Besok jam berapa kesana? Nanti aku kabarin deh. Makasih ya sayang. Iya, makasih doang nih. Yaudah, jalan-jalan yuk. Kita jalan-jalan dulu yuk. Yeay, asik, mau. Mau ngapain kita, Beb? Serah kamu deh, kamu mau ngapain. Gimana kalau kita ke mall aja, Beb? Kita ke butik, liat-liat baju sambil nungguin buka. Waduh. Habis itu kita buka di resto, makan dessert. Terus habis itu kita nonton Midnight yuk. Buset dah, lagi ada film bagus yang lagi viral itu loh. Ya udah, iyain aja dah. Gak bisa ngelak gua. Ya udah. Yeay, asik. Yuk Beb, kita berangkat. Yuk. Demikianlah. Walaupun sepertinya udah nemuin solusi untuk permasalahan dengan nyokap lo, lo masih harus nemenin Rini jalan-jalan di mall sampai malam. Oke? Dan ini di rumah Adit. Sesampainya di rumah, lo yang khawatir bunda bakal marah ngendap-ngendap masuk rumah. Oke, udah malam. Aduh, udah malam banget gini lagi. Bunda udah tidur belum ya? Adit? Abis dari mana aja kamu seharian? Bunda? Bunda tanya, abis dari mana aja kamu seharian? Gak inget besok ada apa? Jawab! Aduh, kayaknya kita langsung minta maaf aja deh. Adit minta maaf, Bun. Bukan itu yang Bunda butuhin. Kamu gak jawab pertanyaan Bunda barusan. Kamu habis ngapain aja seharian? Kamu habis jalan kan sama teman kamu? Aduh, kayak Bunda kali ini beneran marah sama gue deh. Sabar, Bun. Aduh. Habis ketemu sama Rini tadi, Bun. Jujur aja lah. Habis ketemu sama Rini tadi, Bun.
Adit tahu nggak? Adit bawa anak orang jalan sampai malam gitu. Apa Adit gak takut orang tuanya khawatir? Lagian apa Adit gak tahu bahayanya pulang malam-malam? Dari dulu Bunda sudah ingetin terus masalah ini. Tapi makin kesini kamu malah makin gak dengerin Bunda ya? Maafin Adit ya Bunda. Adit akan lebih dengerin Bunda. Terus kamu udah makan belum? Tadi dulu buka pakai apa? Udah Bun. Udah Bun. Udah, makan di mana kamu? Bunda udah capek-capek masakin buat kamu. Tapi ternyata kamu malah makan di luar. Emang masakan Bunda gak enak ya? Aduh, berat nih guys. Apa masakan luar lebih menggiurkan daripada masakan Bunda? Enggak loh Bunda. Enggak kok Bunda. Adik tadi memang gak berpikir panjang. Ya sudah, kamu cepat bersih-bersih. Terus itu istirahat. Ya Bun. Lo yang gak mau bikin Bunda lebih sedih lagi, langsung lakuin instruksi Bunda. Karena udah tengah malam, lo mutusin mau cuci kaki dan muka aja. Namun begitu keluar dari toilet, gak sengaja lo ngeliat Bunda lagi sibuk nyatet anggaran keuangan keluarga. Dan samar-samar lo mendengar keluh kesah Bunda di sana. Aduh, uang tabungan kuliah Adit jadi terpaksa kepake tadi. Kalau begitu, berarti setelah lebaran uang belanja harus dipotong. Aduh. Coba kita bilang ya, duitnya udah ketemu. Bun, Bun, duitnya udah ketemu. Sebuah amplop coklat lo keluarkan dari saku celana jeans lo. Ketemu di mana, Dit? Ini beneran amplop Bunda yang hilang itu kan? Keselip di buku. Keselip di buku. Ya ampun, Adit, kamu bikin Bunda khawatir aja seharian, nak. Kenapa kamu gak ngasih langsung ke Bunda? Tadi Bunda sampai pakai uang simpanan tuh. Maaf, Bunda. Harusnya tadi Adit langsung kasih. Bunda kemudian mengambil amplop tersebut, kemudian mengecek isinya. Namun gak lama kemudian Bunda tiba-tiba menatap lu dengan tatapan serius. Waduh. Adit. Ya Bun. Kamu bohong ya sama Bunda? Bohong? Bohong apa Bun? Ada sesuatu kan yang kamu sembunyiin dari Bunda? Aduh. Enggak kok, gak sembunyiin apa-apa. Adit. Ya Bun. Jawab ulang pertanyaan Bunda. Ada yang kamu sembunyiin kan dari Bunda? Kamu dapetin uang ini dari mana? Jawab Bunda, Adit dapetin uang ini dari mana? Duh, mati gua. Ketahuan juga kan pada akhirnya. Itu Adit dapetin dari hasil minjem, Bun. Udah, jujur aja, jujur. Itu Adit dapetin dari hasil minjem, Bun. Minjem? Minjem ke siapa? Kenapa mesti minjem? Emang udah di amplopnya dikemanain? Duitnya kepake buat ngajarin di jalan. Ya Tuhan. Terus duitnya kamu pakai semua. Lalu kamu bingung akhirnya minjem duit orang lain biar masalahnya selesai. Terus duit sebanyak ini kamu pinjam sama siapa? Uang Rini. Adit bingung gimana cara ngembaliinnya. Ya ampun. Tapi kan kamu gak perlu sampai minjem ke orang lain, Dit. Kalau aja dari tadi pagi Bunda udah tahu, Bunda juga akan cari cara lain. Sekarang buktinya Bunda pakai uang simpanan, kan? Tanpa sadar, air mata lo menetes cukup banyak. Oh my God, baper gua nih. Lo gak pernah ngebayangin bisa ngecewain Bunda bertubi-tubi kayak gini. Terlebih di bulan suci Ramadan. Waduh. Adit. Adit janji gak akan bohong lagi sama Bunda. Adit janji gak akan bohong dan buat Bunda kecewa lagi. Maafin Adit, Bun. Adit janji akan lebih bertanggung jawab dalam berpikir maupun bertindak. Adit mau jadi anak yang lebih berguna. Adit, Bunda gak maksud buat Adit sampai merasa seperti anak gak berguna. Bunda selalu tahu kalau Adit sebenarnya anak baik dan punya niatan yang baik untuk Bunda. Bunda seharusnya juga bisa lebih baik ya ngomong sama Adit. Bunda terkadang cuma mungkin lelah dengan keadaan. Seandainya ada ayah. Oh iya, ayahnya Adit ya. Berarti ayahnya si Adit udah gak ada guys. Udah meninggal. Bun, Bunda gak usah khawatir lagi ya. Adit janji akan lebih bantu Bunda untuk urusan rumah ya. Iya. Ya sudah, sekarang kamu istirahat dulu ya. Besok kita akan merayakan hari kemenangan bersama. Ya, Bunda juga ya. Cepat istirahat. Ya. Akhirnya masalah yang membebani lo itu juga berakhir. Lo pun lebih lega besok sudah bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama orang-orang terdekat lo dengan tenang. Oke, so ini kita akan tiba di hari lebaran ya guys ya.
Keesokan harinya, setelah sebulan penuh berpuasa, kini akhir yang tunggu-tunggu datang juga. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Adit udah pakai baju baru. Baju lebaran, Dit. Ya ampun, Bunda bahagia banget hari ini. Bunda, Adit mau salaman sama Bunda. Ya ampun, sini sampai keasikan nyanyi. Lo pun menghampiri Bunda kemudian bertekuk lutut sembari sungkem di hadapannya. Sambil menunduk, Bunda membisikkan sesuatu kepada lo. Bunda minta maaf ya, Nak. Kalau selama ini Bunda ada salah sama Adit. Semoga di tahun ini semua amal kebaikan Adit diterima. Amin. Maafin Adit juga ya, Bunda. Kalau selalu ngerepotin Bunda. Semoga di tahun depan kita masih bisa menjalani puasa bareng-bareng ya, Bun. Amin. Tapi ini Adit minta maaf tulus kan sama Bunda, bukan karena ngarepin THR dari Bunda. Buset, tahu aja dah si Bunda. Aduh, apa ya? Ya itu mah kalau Bunda peka aja gitu ya kan. Bisa aja kamu, Dit. Ya udah sekarang mending kita makan dulu yuk. Bunda udah siapin masakan kesukaan Adit. Wah, asik. Selepas makan lo yang lagi begah karena terlalu banyak makan tiba-tiba teringat sama Mamang. Oh iya Mamang. Lo yang merasa gak seharusnya di suasana lebaran gini, Mamang harusnya ngerayain sendiri. Bun, Adit boleh izin keluar gak? Loh, mau kemana Dit? Mau ke rumah Mamang, Bun. Satpam di sekolah, kasihan dia lebaran sendirian di rumah. Jadi Adit pikir mau rame-rame aja temen ke rumahnya. Boleh ya Bun, nanti abis itu Adit janji langsung pulang ke rumah kok. Boleh dong sayang. Anak Bunda memang hatinya baik banget. Hehehe, jelas dong Bun, Adit gitu loh. Hehehe, anak kesayangan Bunda. Sama sekalian minta ketupatnya ya Bun, buat makan bareng-bareng di sana. Boleh. Yaudah kalau begitu sekarang biar Bunda siapkan makanannya. Siap Bun. Setelah semuanya siap, lo pun jemput Rini. Kemudian pergi ke rumah Mamang. Oke, so ini kita ke tempat si Mamang ya. Nah ini rumah Mamang. Oke, sesampainya di rumah Mamang. Sampai juga, untung gak nyasar. Rini pun baju baru. Kamu kalau bawa motor yang bener kenapa sih yang? Rambut aku jadi berantakan gini. Ulu, sorry. Aduh. Kamu tetap cantik kok, Beb. Alah, gombal aja kamu biar aku gak marah. Hani, ini rumahnya Mamang. Iya. Kenapa? Gak apa-apa sih. Cuma agak gimana gitu. Ya, orang kaya mah gitu. Duh, mulai deh kebiasaan anak orang kaya. Gak boleh gitu, gak sopan kamu. Kok malah ngatain aku gak sopan sih? Aku kan cuma nanya, ini rumahnya apa bukan? Gak usah ngegas kali, ide. Dimas, wah ini dia nih. Dia yang ngajakin tapi dia ngaret. Oke. Woi, kita tungguin dari tadi. Lah, kok ada lo mas? Lah, emang kenapa? Gue diajak sama Lala tadi pagi. Iya, mana aja sih lo? Ngaret banget datengnya. Aduh, terus lo berdua belum ketemu Mamang kali? Terus lo berdua belum ketemu Mamang kali? Ya belum, tadi gua aja selesai sholatnya langsung cabut jemput Lala. Udah gitu jalanan pada ditutup semua lagi. Terus sekarang gua juga belum sempat sarapan. Padahal nyokap gua udah bikinin ketupat sayur di rumah. Waduh, berantakan gua ngomongnya. Aduh, udah santai, gua udah bawa ketupat nih. Gua maunya buatan nyokap gua. Ide, gak bersyukur. Ya elah, lebay banget deh lo mas. Udah bagus dibawain, dasar manja. Lah, kok lo ngomongnya gitu? Udah, gak usah ribut, Lala. Gak usah ikut campur deh lo. Aduh, mulai deh. Udah, semua tenang. Gua harap sekarang kita semua bisa kesampingkan perbedaan kita ya. Kita kesini kan buat ngehibur Mamang, bukan buat masalah baru. Jadi gua harap kita semua bisa kendaliin diri kita ya. Terlebih di hari lebaran ini, alangkah baiknya kalau kita isi hari kita dengan semua yang baik-baik. Bener juga. Sorry deh kalau gua rada rewel tadi, gua bakal lebih jaga sikap. Iya sama. Iya. Sip. Itu si Mamang. Wah si Mamang. Loh, kok kalian ada di sini? Sesekali kita main, Mang.
Sekali-sekali kita main, Mang. Ya ampun, emang kalian nggak dicariin orang tua? Lebaran kayak gini bukannya sama keluarga. Hahaha, udah nggak apa-apa kok, Mang. Kita juga sekalian silaturahmi. Mamang gimana kabarnya? Salaman dulu, Mang, biar berkah. Aduh, ya ampun. Semua pun berbondong-bondong bersalaman dengan Mamang. Siap. Ayo pada masuk yuk, ngobrol dalam lebih enak. Mamang baru aja pulang sholat ya tadi. Kalian udah pada makan belum? Maaf ya, Mamang nggak bikin ketupat atau semur dan teman-temannya. Aduh. Kebetulan saya bawain makanan untuk Mamang. Kebetulan nih, saya bawain makanan untuk Mamang. Wah, serius nih, Dit? Nih, Mang, saya juga kemarin juga bikin kue bolu. Alah, kue bolu doang. Lihat nih, gue bawa opor ayam spesial. Jadi Mamang makan yang ini aja ya, lebih enak loh. Ih, apaan sih lo? Hahaha, santai-santai. Nanti semuanya Mamang makan kok. Yaudah yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Lo dan yang lainnya masuk ke dalam rumah Mamang. Sebuah hunian sederhana namun nyaman untuk ditinggali, oke? Okay? Wah, bagus banget rumah si Mamang dalamnya. Ada gitar lagi. Sesampai di dalam, lo Rini, Dimas, dan Lala langsung duduk di sana. Mang, ini dapurnya di mana ya? Saya mau pindahin kuenya ke piring. Oh, itu di sebelah sana, Neng. Eh, sekalian deh. Hani, mana sini bawaan kamu biar aku yang rapihin? Ayo Dani, tolong ya. Oke. Okay. Eh iya, itu kue bolunya udah dipotong-potong belum? Belum, soalnya takut hancur di jalan. Oh, oke, okay, gue bantuin potongin deh ya. Sementara nungguin Lala dan Rini beresin makanan, lo dan Dimas serta Mamang pun ngobrol santai. Wah, tumben nih akur itu berdua, jadi adem liatnya. Haha, ya harus dong, Mang. Masa lebaran masih gontok-gontokan aja? Bener tuh, momen kayak gini emang pas banget buat maaf-maafan. Iya, bener, Mang. Gak lama kemudian, Rini dan Lala datang sambil bawa mampan. Wih, ini dia nih yang dari tadi tunggu-tunggu. Hahaha, si Mamang tahu aja. Kuy, kita sikat. Oke, makannya pelan-pelan, guys. Makannya pelan-pelan, guys. Kalau pelan-pelan mah gak bakal kebagian, Beb. Iya juga. Bener tuh. Lo dan yang lain pun makan, menikmati santapan yang nyokap lo udah masakin sama opor yang dibawa Rini. Sambil ngobrol ringan, lo dan yang lain juga nyicipin aneka kue yang dibawakan oleh Lala. Dan selepas makan, aduh, kenyang banget. Sama nih, aduh, makannya kebanyakan. Aduh, ya nih sampai begap perut gua. Hah, maru sih lo makannya, Mas. Semua diajar. Gak apa-apa deh, yang penting puas. Oh ya, Mang, keluarga Mamang pada kemana? Mamang dari pagi sendirian. Keluarga Mamang masih pada sibuk semua, Mas. Istri Mamang masih kerja. Sementara anak-anak Mamang baru bisa datang kemarin nanti malam. Waduh. Jadi dari kemarin Mamang sendirian di rumah, Mang. Apa jangan-jangan malah satu bulan ini Mamang selalu buka dan sahur sendirian? Ya ampun, kasihan banget. Aduh, udah dah, jangan dibahas lagi kok malah jadi gitu. Emang kenapa? Udah gak apa-apa kok, Dit. Istri Mamang itu seorang TKW, jadi jarang pulang ke rumah. Sedangkan anak-anak Mamang ada yang udah nikah, ada yang sedang merantau di luar kota. Jadi Mamang memang kalau buka puasa dan sahur lebih sering sendiri. Ya ampun, maaf, Mang. Aduh, kasihan Mamang. Ah, Mamang udah biasa kok begini. Oh, hehe, gitu ya, Mang. Suasana makin terasa canggung hingga lama-kelamaan semuanya berhenti bicara. Lo yang ngerasa gak nyaman berlama-lama dalam situasi ini tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Aduh, ada gitar tadi kok gak salah ya? Coba kita ajak si Mamang main gitar. Mang, itu gitar punya siapa? Oh, itu punya Mamang, Dit. Emang kenapa? Wih, ternyata Mamang suka main gitar. Pasti jago nih. Coba, Mang, sekali-sekali mainin. Ah, enggak kok, Dit. Mamang cuma iseng-iseng aja dulu, ikut ngeband di kampung. Buset, si Mamang punya band. Mamang udah gak gitu bisa, udah lupa. Ya, Mang, coba dong sekali. Kapan lagi coba dengerin Mamang main gitar? Lebih bagus tambah sama nyanyi, Mang. Haha, enggak, kalian aja deh, para kaum muda, asik, kaum muda. Aduh. Ya udah yuk kita aja yang main. Boleh tuh. Nanti yang nyanyi si Lala sama Rini. Kalau lu deh, lu gutukin galon aja pakai sendok. Buset. Atau enggak pinjam aja tuh pancinya si Mamang. Hahaha. Ih, enggak mau. Ngapain sih malu-maluin tahu? Udahlah, enggak usah. Aduh, ayolah sekali-sekali nyenengin Mamang. Ayo, sekali-sekali nyenengin Mamang. Ya udah deh, yuk.
Tapi jangan diketawain ya. Eh, beneran nih. Ayo, sini gitar biar gue yang mainin. Nah, gitu dong. Ini baru anak muda zaman now gitu. Akhirnya lo pun bernyanyi bersama dengan Lala, Rini, dan Dimas. Dan Mamang juga kelihatan senang banget sambil sesekali dia bersenandung. Suasana yang begitu hangat itu terus berjalan sampai-sampai lo gak sadar kalau waktu udah menunjukkan sore. Lo dan yang lain mutusin untuk pulang dan pamit sama Mamang. Mang, makasih ya udah diizinin main kemari. Iya nih Mang, sampai berantakin pula. Makasih ya Mang. Makasih Mamang, Rini senang main di rumah Mamang. Iya sama-sama. Maafin Mamang ya kalau ada salah sama kalian selama 1 tahun ini. Semoga kita bisa kumpul kayak gini lagi nanti. Kalian hati-hati di jalan ya, jangan ngebut. Iya Mang, kita berangkat ya. Dadah Mamang. Suasana lebaran yang begitu menyenangkan, sebab lu bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Meskipun apa yang lu lakuin sederhana, hal itu bisa membawa kebahagiaan besar buat orang yang menerimanya. Ya, terkadang seperti itu. Dan ternyata seneng juga ya bisa akur sama pacar, rival, dan mantan dalam 1 hari Idul Fitri. Momen langka banget tuh buat si Adit tuh. Oke, hari berjalan lancar. Selamat hari berjalan lancar. Oke guys, so jadi itu dia episode lebaran atau Idul Fitri ya di game kode keras buat cowok dari cewek. Dan ternyata cukup mengharukan sekali di episode kali ini ya. Banyak juga pelajaran yang bisa kita dapetin di episode kali ini, oke? Oke, so jadi nanti kalau kita main lagi, kita akan masuk lagi nanti ke episode yang namanya, bentar gua cek. Gua udah agak lupa sih karena waktu itu gua stuck di episode lebaran ini kalau nggak salah di channel lama. Oke. Bentar ya. The sibling, oke? Mempunyai adik yang manja memang membawa cerita mempunyai adik yang manja memang membawa cerita tersendiri. Terlebih kalau adik lo ini super rese dan kepo. Gimana ya ceritanya kalau adik lo ini ketemu sama cewek lo? Apakah semua akan berjalan lancar? Oke, siap. Jadi nanti di episode The Sibling adalah episode perdana muncul adiknya Adit ya. Kalau nggak salah namanya Tasya apa siapa? Lupa gue. Oke? So, jadi nanti episode The Sibling bakal gue mainin di next episode video yang berikutnya. So, seperti biasa, thank you for watching. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe. And yang penting dari itu semua adalah selalu tetap berkarya, jadi yang terbaik untuk dirimu sendiri, dan jaga juga kesehatan. Semoga nanti kita jumpa lagi di next episode video yang berikutnya. Oke guys, ciao adios. See you again di next episode video yang berikutnya. Bye-bye.